Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang insyaallah ahlul Quran dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terutama nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Nikmat umur sampai saat ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Terutama nikmat umur ini merupakan sebuah nikmat yang cukup besar. Tapi sedikit di antara hamba Allah yang menyadari nikmat itu. Padahal Bapak Ibu jemaah sekalian, kita membaca setiap bangun tidur sebuah doa yang wajib bagi kita merasakan dan menghayati makna daripada doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Artinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amata, yang menghidupkan sesudah mati. Apa? Halo? Yang menghidupkan sesudah mati. Berarti kita setiap bangun tidur membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, yang telah menghidupkan sesudah mati. Berarti Bapak Ibu, kita baca doa ini walaupun banyak yang belum menanti artinya, tapi wajib bagi kita merasakan Allah menghidupkan sesudah mati. Berarti tidur kita namanya mati. Ada mati kecil, ada mati besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Mati kecil tidur. Bagaimana kita tahu mati kecil tidur? Ya, kita sendiri baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan sudah mati. Pas mau itu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Dan di satu riwayat amutu wa ahya. Mati dan hidup. Karena tidur Allah Subhanahu wa taala menamakan tidur itu adalah mati. Oleh karena itu, saat kita tidur jemaah sekalian, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang tidur dalam keadaan wudu, ruhnya akan mampu bersujud di dekat Rasulullah di langit yang ketujuh. Coba bayangkan, ruhnya atau seorang tidur dalam keadaan wudu, ruhnya yang akan diambil pas tidur, dia akan sujud dekat Rasulullah, dekat Arsh, menumpu sampai lagi dia ketujuh. Tapi yang tidak wudu, dalam keadaan waktu tidur dia tidak wudu, akan tumpu sampai lagi dia ketujuh, tapi tidak mampu sujud karena belum wudu. Kalau masih punya umur, Allah perintahkan malaikat yang suruh kembalikan ruhnya. Tapi ada malaikat mau menurunkan, kembalikan ruhnya, kata Allah, tahankan. Dia sudah habis umurnya. Dan kita tahu banyak dari keluarga atau kawan sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan tidur. Dia mati kecil jadi mati sesat. Malah kita datang membangunkan dia salat subuh, malah dia sudah meninggal. Saya punya paman sendiri, kakak ayah saya meninggal dunia juga dalam keadaan tidur. Berarti saat kita bangun tidur mengucapkan kalimat ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, wajib bagi kita benar-benar merasakan doa syukur ini, namanya doa alhamdulillah. Karena kita bersyukur, syukur nikmat apa? Nikmat hidup sesudah mati. Berarti Bapak Ibu, Allah masih memberikan kesempatan untuk menambah ibadah, memberikan kesempatan untuk berpuasa, memberikan kesempatan untuk menambah salat malam, memberikan kesempatan untuk membaca kalamullah. Berarti saat kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah tidur, berarti betul-betul kita mendapatkan kesempatan umur baru. Juga bayangkan setiap malam diambil ruh kita, dikembalikan saat Allah mengizinkan. Dan itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Dan bahagia orang yang bisa memanfaatkan saat dia sudah bangun tidur dan dia tahu baru habis dicabut nyawanya dan dia bisa bangun besoknya, berarti dia sudah tahu masih punya umur, masih ada yang tersisa. Apakah tersisa itu satu hari kemudian dicabut nyawanya besok malam tidak balik lagi? Bisa jadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau boleh kita bersujud syukur setiap merasa bangun tidur, karena Allah masih izinkan kita punya umur. Jadi mati kecil tidur, mati besar meninggal dunia. Kiamah kecil adalah saat kita meninggal dunia, bagi kita sudah kiamah. Begitu meninggal dunia, bagi kita namanya sudah kiamah. Karena ada proses, ada kuburan, mungkar nakir, dan seterusnya. Bisa jadi bahagia di alam kubur, bisa juga celaka dan tersisa. Itu sudah kubur, itu bagian daripada hari kiamah. Bagian pertama, kiamat besar adalah kiamat saat Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, membangkitkan seluruh makhluk yang sudah mati. Itu baru namanya kiamat besar. Tujuan saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian, umur kita sangat terbatas. Sesungguhnya umur kita yang sebenarnya cuma satu hari. Coba bayangkan saat kita melihat ibu
melahirkan anak, apa yang kita lakukan? Ya, ibu melahirkan anak, kita lakukan apa sama anak itu? Dimulai dengan assalamualaikum. Angkat tangan, angkat tangan semua, angkat tangan. Ibu-ibu, angkat tangan. Alhamdulillah masih hidup. Pun tak ada yang jawab, diam-diam. Kalau kita punya anak baru dilahirkan, apa yang kita lakukan? Azan, diazani. Begitu kita meninggal dunia, disalati. Hikmahnya apa? Di sini ada satu pelajaran yang kita selalu lakukan, tapi kita tidak pernah belajar. Dimulai begitu lahir ke dunia, dimulai dengan azan, begitu pisah dari dunia, artinya meninggal dunia, apa namanya? Disalati salat mayat atau salat jenazah. Intinya umur kita dibanding dalam akhirat antara azan dan salat. Umur kita yang sebenarnya antara azan dan salat. Kalau kita menghitungkan waktu antara azan dan salat berapa menit? 10? 15? Sudah saya kasih bonus 20 menit antara azan sampai selesai salat. Berarti jemaah sekalian, sebenarnya 60 tahun dibandingkan umur kita di akhir hanya 20 menit. Kira-kira kalau anda yakini hidup kita di dunia yang 60 tahun dibandingkan akhir yang tidak ada batasnya hanya 20 menit, apa yang harus kita lakukan? Berarti satu menit saja sangat berharga. Kira-kira Bapak Ibu, kalau 20 menit umur kita, berapa yang sudah lewat dan berapa yang tersisa? Berarti umur kita bukan main-main. Oleh karena itu Allah sendiri bersumpah dari waktu, wal asr, innal insana lafi khusr, dari masa dan dari waktu, sungguh manusia dalam keadaan merugi. Apa yang dirugikan oleh manusia? Masa dan waktu. Mereka tidak memberikan perhatian, terlalu terbiasa buang banyak waktu. Mereka itu jamaah sekalian, umur kita sebenarnya satu hari. Hal yang sudah lalu tidak usah dibahas. Yang sudah lalu sudah lalu. Yang sudah lalu sudah lalu, tidak usah dibahas. Malah justru orang bahas masa lalu akan sakit hati. Ya Allah, juga kalau saya datang lebih awal dapat hadiah lebih besar. Juga kalau saya datang murah ini, saya akan mendapatkan rezeki ini. Juga kalau saya begini, juga kalau saya begitu, juga kalau saya tidak talakkan kataku meeting ini, juga kalau saya. Akhirnya lama-lama karena sering bahas masa lalu yang kemarin, apa yang terjadi, lama-lama sakit hati. Apa yang kita harus lakukan terhadap hari yang lalu? Mohon ampun kepada Allah kalau ada isi-isi yang tidak baik, dan mohon Allah terima kalau ada isinya baik. Kalau memang ada amal saleh yang kita tinggalkan di hari kemarin, kita minta ya Allah terima. Kalau ada dosa dan maksiat dan kesalahan kita sama Allah atau sama orang tua, kita mohon ya Allah ampuni. Dan hari yang sebenarnya umur kita adalah hari ini. Besok tidak ada yang punya jaminan di antara kita yang ketemu besok. Ada